tiada hentinya membuli Mulan Jamila. Setiap tutur kata dan perbuatan Mulan pasti saja mendapat cibiran pedas menyayat hati. Baru-baru ini, penyanyi kelahiran 23 Agustus 1979 itu mengunggah beberapa foto jadulnya di media sosial. Mulan mungkin tengah bernostalgia dengan lika-liku hidupnya. Foto-foto sejak kecil bersama saudara-saudaranya, foto-foto sewaktu SMP hingga duduk di bangku kuliah, semuanya diunggah Mulan di akun media sosial. Sayangnya, unggahan Mulan menuai pro dan kontra. Baik soal Mulan yang mengenakan lensa kontak sejak SMA, maupun tentang penampilan Mulan tanpa pensil alis. Lalu bagaimana respons Mulan atas bulian warganet padanya? Beda kepala, beda pemikiran. Orang ada juga yang gak gampang percaya sama orang. Ada orang yang memang pikirannya negatif thinking mulu sama orang. Aku jadi, sebenarnya itu foto udah pernah diposting di akun pet aku. Terus tahu-tahu aku waktu itu pas lagi posisi lihat pet, history aku sendiri gitu. Jadi kayak, ya, oh ya ini belum diposting di Instagram gitu. Karena waktu pas aku posting di pet itu, aku lagi masanya nggak aktif di Instagram, jadi yaudahlah aku posting aja. Mengunggah foto-foto jadul di media sosial, Mulan sebenarnya ingin menunjukkan dirinya masih mempesona meski usianya menginjak kepala 4. Selain itu, Mulan juga bisa saja ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa dirinya memiliki keunikan sejak kecil. Cibiran haters tidak menghiraukannya. Mulan justru tetap berusaha memperjuangkan kesuksesan karirnya. Ya, kita gak bisa menutup mulut setiap orang. Tidak bisa membuat pikiran orang harus sama seperti kita. Jadi udahlah, hidup kita masing-masing banget. Kekuatan Mulan menghadapi bulian warganet tentu tak lepas dari dukungan suami Ahmad Dhani. Mungkin dulu dianggap bukan suami yang ideal bagi Mulan, tetapi kini Dhani justru menjadi sosok yang terdepan untuk mensupport Mulan. Bahkan Dhani turun tangan langsung untuk mensutradarai video klip single terbaru Mulan. Tak sekadar menjadi sutradara, Dhani juga memilih lokasi yang strategis untuk pembuatan video klip single terbaru Mulan, yaitu di villa mereka sendiri di daerah Puncak, Jawa Barat. Dingin soalnya di sini, enak, nggak pakai AC, dan banyak spot yang bagus kan. Dalam proses pembuatan video klip, Mulan dan Dhani juga ditemani anak-anak mereka, Airlangga dan Safia. Bahkan saat Dhani dan Mulan sibuk syuting, Safia asik dengan hobinya, yaitu menggambar dan mewarnai. Bukan gambar, ini warnain. Iya. Ini warna ungu, warna hijau, ntar aku mau bikin. Warna. Bukan. Hobi? Gambar pun. Ini apa warna ya? Ditemani anak-anak dalam memperjuangkan karir, sangat disyukuri Dhani dan Mulan. Apalagi kedua anak mereka, Safia dan Airlangga, tumbuh menjadi anak yang lucu dan pintar. Mendapat support dari suami dan anak ternyata belum cukup untuk mensukseskan pembuatan video klip single terbaru Mulan. Pasalnya, dalam single terbarunya, Mulan ingin tampil beda dari biasanya. Mulan yang biasanya nyanyi pop, kini mengambil genre elektronik dan dut musik. Mulan juga harus bernyanyi duet dengan Tika Dewi Dewi. Belum lagi soal Tika yang biasa nyanyi reggae dan baru merambah musik dangdut.
itu lagu itu sebenarnya kayak ada dua kali pengulangan, tapi partnya itu beda-beda. Karena ada bagian yang memang misalnya nih part yang misalnya nih bait itu bagiannya pertama aku Tika misalnya. Terus ada yang berikutnya dengan lirik yang sama bagiannya Tika aku gitu. Tidak mudah dan penuh tantangan. Namun Mulan dan Tika yakin jika single terbaru mereka yang bertajuk Towel Towel bisa sukses dan disukai masyarakat. Jika Mulan bisa menghadapi serangan haters, bukan tidak mungkin ia juga bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam proses pembuatan video klip single terbarunya.